Masya Allah, iso-isone. Angkat tangan. Iya, Bang. Sana dulu. Angkat tangan. Udah angkat tangan, Bang. Udah angkat tangan. Jongkok. Tadi gini, Mas. Ini kan yang di sini enggak ada, Mas. Lu diam. Gua enggak mau ngomong sama lu. Kita ngomong sama galaksi ya, bukan tuh. Ya udah aku pulang aja, Mas, kalau gitu, Mas. Batu kalau disemprot batu. Yang lapor polisi. Ini kayaknya yang ngadu nih, yang buka baju kayaknya nih. Gua temen lu, bro. Laki-laki perempuan. Gua temen lu, bro. Udah. Mending kita cabut deh. Masya Allah, iso-isone. Angkat tangan. Iya, Bang. Sana dulu. Angkat tangan. Udah angkat tangan, Bang. Udah angkat tangan. Jongkok. HP radio. Oke, Bang. HP radio. Cepat. Ah, itu, Bang. Angkat tangan. Udah, Bang. Angkat tangan. Iya, berdiri. Apa? Berdiri. Tutup teleponnya. Alinka! Siapa? Nih. Ditaruh di mana nih? Aduh. Mobil masalahnya ini yang dua ini. Loh, kalian ngapain di dalam mobil? Loh, aku gak tahu, Dedi. Nah. Ini gue juga siapa? Tiba-tiba dibawa. Ini siapa aja? Ini siapa aja? Alana. Tadi mau nemuin Sierra. Alana ya, terus siapa lagi? Cici siapa? Cici Jasmine. Terus? Saya baru keluar dari pulau yang mulia, tiba mau main ke sini, tiba-tiba saya di borgol. Ini siapa aja? Cici? Ya aku Cruella. Terus? Alinka? Udah. Alana. Terus ini siapa yang barusan masuk? Alinka bukan? Iya. Wah, kita kayak mau dijual sih. Kita mau dijual kah? Ini kita yang mulia kira-kira aman gak? Apa? Ini pada yang gak tahu. Gak ada yang mulia, yang mulia di sini. Ini kota bukan pulau. Udah. Gak ada yang mulia, yang mulia. Marah-marah. Ini marah-marah. Bangun lagi satu. Angkat tangan. Yang baru keluar angkat tangan. Angkat tangan, gak usah ngeluarin senjata. Minggir. Kalau bukan minggir, kita enggak disuruh minggir. Ini gue yang di mobil Nova 2, bukan Galaxy. Keluarin ya. Itu mamanya Galaxy, Bang. Bang itu mamanya Galaxy, bukan, Bang. Anjir. Itu, Bang. Astaga. Itu ini tadi Nova 2 orang. Udah, berisik nih, woi. Itu tadi yang dilepasin mamanya Galaxy, Bang. Ntar dilepasin, santai. Tembak aja. Kalau emang bukan kami lepasin, ntar aman aja, santai dah. Ini yang Galaxy di sini siapa? Galaxy semua ini ya. Galaxy enggak lu? Enggak, gua bukan. Lu enggak bisa lihat. Oi, baju pink. Lu enggak bisa lihat. Oh, udah. Ya udah santai aja. Gua santai. Iya, yang di sini semua Galaxy, Bang. Oh, ya udah. Kasihan cewek mulut. Bukan. Iya itu anggota Bang, member. Ini nih aku. Member. Iya member tuh Bang. Member. Wah. Enggak usah bohong. Pakai pes member Bang, lepasin aja Bang. Ini yang ketuanya di sini siapa? Gua. Hah? Ibu-ibu yang cantik ini semua. Ini mana yang maju. Maju. Nama lu siapa? Alinka. Udah deh, ketuanya pisahin lu, jaga dulu di sini ketuanya. Ini bapak yang ganteng ini siapa nih? Saya sugar daddy-nya, Bang. Ini? Sugar daddy-nya, Bang. Buset, banyak ternyata peliharaan Om Sultan ini ya. Iya, Bang. Jadi pas mau jadi member itu aku harus tes dulu mereka. Kita. Jadi aku tidurin mereka dulu, Bang. Aduh, pengen nanya nih sama kalian nih, siapa yang nyakitin anak party unicorn? Nembak di antara kalian, pelakunya anak Galaxy katanya. Ada nggak yang ngerasa di sini nih? Jangan sampai nih saudara gua nih yang ngomong nih. Kalau nggak ada yang ngaku. Halo?
Gak ada mas, gak ada mas. Tadi gini mas, ini kan yang di sini gak ada mas. Eh nah, lu diam, gua nggak mau ngomong sama lu. Kita ngomong sama galaksi ya, bukan diam. Ya udah aku pulang semprot aja mas, kalau gitu mas. Batu kalau disemprot aja, batu. Diam. Diam. Batuk-batuk Nedi. Ya saya pulang aja mas, kalau nggak diajakin mas. Alinka mana? Sini sini, nih. Belakang. Lu jangan belakang gue, lu sini sih, lu di situ. Oh, disuruh tadi di situ. Ya udah lu di sana. Coba siapa? Siapa yang nembak anak party unicorn? Oke, gue udah baca cerita dari anak gue. Ada satu nama, gue sebutin namanya nih. Nama siapa? Nama anak-anak yang ditembak atau anak-anak lu yang nembak? Dia ditembak. Pertamanya dia ditembak. Pertamanya siapa yang ditembak? Ya? Namanya Cirila. Dia tembak balik. Ditembak. Oh, Cirila. Dia ditembak. Dimana? Dia ditembak di sekitaran SS. Intinya dia ditembak duluan. Terus dibawalah ke satu tempat, gue enggak tahu, puskesmas kalau enggak salah. Abis itu cekcok di situ. Enggak. Lalu abis itu ditembak balik sama temen gue. Jadi teman gue yang nembak apa teman lo yang nembak ini? Teman lo yang nembak duluan, dibalas tembak. Tembak balik. Bom bohong kamu nih. Dasar cewek pembohong. Playing victim gak? Yang playing victim siapa? Coba tanya teman lo. Eh, Cecunguk. Ya? Apa Cicak? Cecunguk, gue kasih tahu sama lo. Lo sama kita beda, ya? Kita ini orang-orang yang mampu. Kalian itu orang-orang yang gak mampu. Gimana ya gue ngomongnya ya? Iya itu intinya, gak mampu untuk membalas sesuatu. Makanya jadinya kayak gini. Kalau belum mampu, hati-hati lihat-lihat orang. Mau dia pakai identitas atau gak pakai identitas. Karena lo, kalau lo belum tahu itu orang siapa, jangan banyak gaya kalau lo belum mampu. Kalau lu udah mampu kayak gua atau sama teman-teman di belakang gua ini, nih ya. Terserah lu. Sekarang lu udah merasa mampu. Udah apa belum? Ngomong. Udah merasa mampu? Hampir. Hampir. Udah atau belum? Jangan hampir. Mampu. Mampu. Kalau untuk segala konsekuensi gua tahu. Untuk saat ini belum mampu. Belum mampu. Ya, kita semua lagi berproses. Kita ya. Aja mampu Alinka, tabrak aja tabrak. Temen gue nih, kalau belum mampu. Aduh. Terus gimana gak kabarnya apa-apa. Nih sekarang nih temen gue yang lo tembak nih jadinya. Kalau udah begini. Mati. Bilang gitu agak mati. Maksudnya kabar? Dia kabar itu sampai drop mental itu. Turun dia tuh jati diri dia itu sebagai seorang laki-laki ditembak sama kalian. Temen lu? Ya itu urusan lu dong. Lu jatuh lu mental. Kan yang nembak, ya lu tanggung jawab berarti. Lu mau tanggung jawab apa enggak? Ya udah, sekarang gua tanya, cuk, tanggung jawabnya mau dalam dulu, berbentuk cuk. Apa? Dalam bentuk apa lu pengen? Ke rumah sakit. Mental. Itu mau gua tatar berarti. Itu dia. Ah, natar. Kan mental. Kalem-kalem aja. Katanya mentalnya turun aja. Katanya. Ya udah, sekarang dari gua dulu. Kalau misalnya orang itu ditembak, berarti artinya dia sakit fisik ya kan? Ketembak. Ya apa enggak? Lu jelasin aja, enggak usah banyak nanya. Lu kalau mau ngomong, ngomong aja. Oke, gua ngomong. Kalau misalnya memang sakit fisik, ya udah. Kita bantu biar rumah sakitnya. Rawat nih kalian nih. Mampus lu Ben. Gue bilang gue bantu mampus biaya rumah Ben. Sakitnya. Masuk nih, polisi masuk nih. Biaya. Wah. Dari atas dari masih atas. Masih pun ngelawan pun kondisi kayak gini pun. Masih. Masih selamat ini. Lo selamat sih ini gara-gara ini. Siapa yang lapor polisi? Eh tukang ngadu. Siapa ini? Ini kayaknya yang ngadu nih yang buka baju kayaknya nih. Yang mana ini? Ini nih. Eh. Gua temen lu, bro. Laki-laki perempuan. Gua temen lu, bro. Udah. Mending kita cabut deh. Mending kita cabut yuk. Oh iya. Temen ini kayaknya daripada panjang nih. Lawannya helikopter, bro. Daripada ntar kejar-kejar kita enggak selamat yuk. Cabut yuk. Wah.
Aduh, oke banget ini cewek-cewek nih. Eh, kalian bilang sama polisi kita lagi berunding, nggak ada apa-apa di sini. Sampai goblokan keluar satu persatu loncat dari sini, gue pastiin. Oke? Silakan bilang. Terus gue dapat apa kalau gue bilang kayak gitu? Dapat hidup. Lu gue biarin hidup. Lu gue biarin hidup di kota dengan apa? Aman kenapa dan tenram. Bilang aja, bilangnya kita lagi negosiasi lagi ada obrolan. Oke. Okay. Mana nih polisinya? Bilang aja lagi negosiasi yang sama polisi. Nggak bisa sih ntar. Sempat sini lihat senjata juga. Ini gimana ini bro? Bro nggak pakai baju. Ini gimana nih bro? Menurut gue sih kita cabut sih. Ini parah banget cabut. Menurut gue sih. Ya udah kalau tahan. Cuma ada satu jalan ke depan dari kalian perempuan. Ayo kita jalan ke depan semuanya. Dimulai dari kalian. Ini siapa yang lapor polisi ini? Bukan di sini. Eh. Kan ke depan mana? Katanya suruh ke depan. Sabar. Gue mikir dulu ini kenapa nih ada polisi ini enggak? Coba urusan lo sama GSB belum selesai. Jadi habis kalau misalnya lo selamat dari tempat ini, ya lo siap-siap aja lah. Ya, jadi ada urusan tuh sama yang biru-biru kalian selesaikan. Oke. Okay. Masalah pertanggungjawaban lo nembak tadi itu bakal gue permasalahin. Oke, okay, Dek. Oke. Jadi gue cabut ya Dek ya. Siap Bang. Yaudah. Akan hati-hati di jalan. Gak usah lu nyuruh hati-hati di jalan. Lah terserah lu kok. Ini mau kemana nih kalian pakai masker-masker gini? Saya mau pergi Pak dari tempat ini Pak. Tempat ini berbahaya kayaknya Pak. Ya Pak. Permisi ya Pak ya. Itu tuh yang biru sama yang pink kayaknya Pak. Yang bermasalah. Ya Pak. Kalian kenapa di sini? Kalian kenapa di sini? Tadi liburan Pak, liburan Pak. Kalian enggak usah. Kayak lebih gak selamat sih. Kenapa kamu ngelarang aku? Kalian kenapa ada di sini? Kenapa banyak nanya? Banyak nanya kenapa? Tembak aja enggak sih polisinya? Tolol. Tembak aja tadi tuh. Bunuh saja. Gigi. Aduh sakit. Ayo sudah. Siapa sih lapor polisi bangsat ini? Siapa? Wah, bangsat nih yang lapor polisi. Anjing bangsat banget ya, anjing pengen gue ledakin pakai firework, sumpah. Bro, polisi orang anjing banget, bro. Wih, parah anjing. Parah si anjing ya. Cici, si bungkuknya ikut dikecok. Gimana anjingnya tuh, Kung? Coba jelasin dong, Kung. Aku ke rumah sakit dulu, ini sakit. Dia, itu polisi ngapain sih ikut campur sama urusan kita, bro? Si bungkuk ikut dikecok. Wih, bro, ada yang bucin, bro. Lihat, bro, kanan, bro. Bro. Ayo bro, orang itu cowok sama cowok, gila. Oh, bukan. Cowok sama cowok. Yo.